Kota Balikpapan dipercaya sebagai tuan rumah untuk skala internasional bertajuk World Walking Day 2024 atau Jalan Kaki Sedunia di lapangan Merdeka Balikpapan pada hari Minggu lalu. Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Sabilul Alif bersama Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto turun langsung memantau jalannya pelaksanaan kegiatan yang diikuti ribuan peserta dari seluruh Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jenderal, mohon izin melaporkan kegiatan pada pagi hari ini tanggal 6 Oktober tahun 2024 di lapangan Merdeka, yaitu melaksanakan kegiatan pengamanan World Walking Day 2024. Di sini terdiri dari personel Polresta Balikpapan, Ditsamapta Polda Kaltim, Satuan Brimob Polda Kaltim. Di sini kami melaksanakan kegiatan pengamanan. Mohon izin Jenderal. Ada gini di sini. Selanjutnya dilakukan di sini. Masyarakat melaksanakan kegiatan luar biasa antusiasnya, ramai. Mekanisme dari pengamanan yang dilakukan pada pagi hari ini dalam kegiatan ini yaitu pertama dibagi menjadi ring 1, ring 2, ring 3, yang mana dilakukan pengamanan di bagian dalam lapangan Merdeka maupun di luar lapangan Merdeka, yang dilanjutkan oleh pengamanan di sepanjang jalur yang ada di lapangan Merdeka, yaitu sepanjang jalan Jenderal Sudirman. Dilakukan pengamanan agar masyarakat merasa aman dan dilakukan dengan lancar. Di Asia Tenggara dan tentunya kota-kota di Indonesia. Nah, izin kita. Jenderal, demikian yang dapat kami laporkan. Mohon izin petunjuk dan arahan.